Jabal. Kita langsung aja ngobrol sama Culinary yang rekomendasiin. Dari baunya aja udah kecium ya Kang ya, wangi banget. Oke. Ya, terima kasih ya Mas. Waduh Kang, lihat cabenya aja udah menggoda banget. Cantik ya. Waduh. Ada merah, ada hijau. Bukan cantik Pak, pedes. Terus pedesnya kerasa banget ya Kang ya. Kayaknya kita bakalan kebawa mimpi ya. Kelihatannya enak nih ya. Kang, ini mengenah pisan pemirsa Mus dan Kuliner. Pokoknya kalian jangan lupa datang ini nih ke Tulang Jambal Jalan Sultan Citayasa nomor 54 dan kalian pasti gak akan nyesel dan bakal ketagihan terus ya Kang. Juara banget pemirsa. Haus besar. Gimana makannya Bel? Aduh abang enak banget, bener-bener enak. Nah pemirsa, kan tadi kita udah cobain makanannya, kurang afdol kalau kita nggak ngobrol langsung sama ownernya. Wow. Nah Bang, mau nanya-nanya dong, ini bukanya dari tahun berapa sih Bang? Kita tuh buka dari tahun 2006, awal Desember 2006. Tadi saya lihat pengunjungnya lama banget ya, punya kiat-kiat apa deh strategi marketingnya nih? Strategi marketing kita mungkin jaga rasa tes itu. Dari pas kita mulai buat dari tahun 2006 sampai sekarang itu harus sama. Harus sama ya, standar ya. Jadi standarnya harus sama. Quality control terjaga ya. Iya. Dari cabenya warna merah, ada bawang daun hijau kayak gitu. Dari yang lain-lain semuanya sih rempah-rempahnya kita dari apa? Pasar tradisional. Kayak temen saya juga taunya pertama dari temen loh Bang, dari temen di Jakarta. Pengen tuh kalau ke Bandung, ke Tulang Jambal. Sampai temen saya dari sini juga, Kang, ini juga rekomendasi tempat ini. Iya. Makanya penasaran banget. Bang, makasih banget karena kita udah dijamu di sini. Makanannya super enak, rekomendasi banget. Dan yang pasti bikin ketagihan. Makasih iya, banyak ya Bang. Iya, sama-sama. Mungkin lain kali bisa datang lagi. Oh, pasti, pasti, pasti. Kalau bagi-bagi voucher di store, wah pasti kita boleh. Oke pemirsa Mus dan Kuliner, jangan kemana-mana karena abis ini Bella bakal ngajak kalian makan di tempat lain lagi. Tetap di Mus dan Kuliner. You know this is serious. I'm sticking to
makanan sama minuman yang recommended di sini yang mana ya? Ada yang buat kopi atau yang mana, Kak? Kayaknya langsung nanya sama ownernya aja kali ya, biar lebih pasti. Oke, bisa panggil ownernya? Halo. Halo. Baik. Oh, dengan Mas siapa? Saya Riko. Oh iya, Mas Riko. Saya mau pesan makanan sama minuman yang recommended di sini. Saya rekomendasi favorit kita yang baru nih, menu baru kita juga. Ada Barbie Quesadilla. Wow, namanya Barbie ya, lucu banget Barbie, ya. Gitu kan. Dan itu menu baru ya? Menu baru. Oke. Oh, itu apa ini tuh? Ini kayak porok gitu dalamnya udah ada keju melted gitu. Wow, mozzarella ya. Mozzarella. Wah, enak banget. Terus apa lagi, Mas? Beratnya ini nasi ayam betutu. Oke, kebetulan lapar juga ya, waktunya makan malam, jadi harus ada makanan beratnya. Terus minumannya nih, Mas, kayaknya butuh yang seger-seger dan kayaknya butuh kopi deh. Soalnya buat ngilangin ngantuk. Boleh. Kalau kopi mau ice atau hot? Ice dong, biar segar. Oke, saya rekomendasiin caramel macchiato. Wow. Oke, boleh. Terus apa lagi? Dan kedua sama ada saya menu yang baru nih. Oh, menu baru ya? Apa tuh, Mas? Namanya Kopi No Secret. Kopi No Secret. Rupi No Secret. Oh, Rupi No Secret. Jadi enggak ada rahasia ya. Oke, terus apa lagi tuh? Dan ketiga ya non coffee aja ya. Iya, non coffee. Biar merangsang. Iya dong, Mas, jangan kopi terus, nanti saya enggak bisa tidur. Kiwi Mojito. Kiwi Mojito. Wow, seger dong pastinya. Seger, pastinya. Oke, cocok banget sama ayam betutu ya, Mas, betul. Ya. Oke, saya tunggu ya, tapi jangan lama-lama, Mas, karena udah lapar banget. 10 menit buat 3 makanan, 3 minuman. Oke, sip. Tunggu ya. Oke, makasih ya, Mas. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena kita bakal nyobain makanan yang pastinya enak-enak dan minuman yang seger-seger, tetap di Muskul, Musik dan Kuliner.